Dilahirkan oleh perempuan hebat dan dibesarkan dengan hasil tanah yang melimpah, membuat saya menjadi perempuan kuat, tangguh, dan mandiri. Saya Elizabeth Yarenap Murray, Putri Indonesia Papua II 2022. Ini adalah kisah dari Putri Pegunungan Papua. Lahir sebagai anak perempuan dan anak pertama dengan memiliki 5 saudara, saya juga tentunya memiliki banyak tuntutan yang harus saya emban. Namun justru posisi ini membentuk karakter saya menjadi lebih kuat. Banyak kisah yang sudah saya lalui. 10 tahun merantau di luar tanah Papua membuat saya semakin yakin tentang bagaimana perempuan harus hidup dengan luar biasa. Melakukan pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki dan melakukan pekerjaan berat tak membuat saya kaget. Dan hal inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa Kuligai Power dapat mencerminkan kekuatan seorang perempuan yang tangguh dan juga bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hal ini memberikan dukungan penuh kepada saya untuk menginspirasi banyak perempuan lainnya dan tentunya terus berdedikasi untuk provinsi. Saya lahir dan belajar tentang kehidupan dari tanah ini. Maka saya akan memberikan hasil yang maksimal dan memancarkan sinar untuk tanah ini, tanah Papua. Perjuangan ini akan terus berlanjut karena saya percaya bahwa tidak hanya sampai di saya, tetapi Kuligai Power akan terus berlanjut. Wiwau, kinaunak, wah, wah, wah.